Ramdan, kami tadi jam 14.30 ya. 30 menerima pasien rujukan dari KKP ya. Dari KKP itu satu orang jenis kelamin laki-laki ya, 63 tahun. Jadi dari KKP itu minta diawasi di sini. Jadi kami langsung kami rawat di ruang isolasi. Saat ini keadaan pasien seperti apa? Keadaan pasien cukup baik. Dan saat ini kami akan memeriksa dulu apa namanya keadaan hasil labor, baru bisa mengklarifikasi ini apa namanya keadaan pasiennya. Untuk pengambilan sampel dan pengiriman sampel itu kapan? Sampel dari hasil sampel itu akan kami kirim ke Litbangkes. Sudah diambil sampelnya? Sudah diambil deh. Saat ini belum bisa menjawab karena kan tadi kami hanya mengkotak pertanyaan apakah benar ada kasus-kasus. Ya, jadi untuk ke medis itu nanti ada tim kami yang akan mengklarifikasi. Selain demam itu gejalanya apa lagi, Bu? Saat semasa demam sini. Hanya demam. Berarti demam itu terdeteksi sama alat thermal scanner yang ada di terminal kedatangan, Bu. Belum tahu penyebabnya. Belum. Oke, udah ya? Oke. Itu sejak kapan, Pak? Tadi barusan masuk tadi dari jam 14.30. 14.30, Pak. Baru kami terima di sini. Okay. Cukup. Yang pos ini dari Litbangkes, kita konfirmasi lagi melalui tim kami ya, tim jadi rekan-rekan media harap bersabar dan bisa memberikan suasana sejuk ke masyarakat. Ya Allah.